DPR RI menjadi tuan rumah pertemuan Forum Parlemen Dunia ketiga yang berlangsung di kawasan Kuta, Bali. Pertemuan ini sebagai ajang berbagi pengalaman antar parlemen. Ketua DPR RI Bambang Susatyo menyatakan pertemuan Forum Parlemen Dunia ketiga ini sangat bermanfaat untuk membangun rasa solidaritas antar parlemen. Pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota parlemen dari 28 negara di dunia. Sementara dalam pertemuan itu, DPR membahas sejumlah isu krusial seperti kemiskinan lingkungan, pengembangan pariwisata, infrastruktur di setiap negara, serta isu perubahan iklim dunia. Yang ingin dicapai dari pertemuan hari ini adalah kesamaan sikap, kesamaan pandangan, dan kesamaan bertindak dalam membangun negara kita masing-masing dalam mengatasi berbagai persoalan, terutama ketimpangan dan kemiskinan, termasuk juga iklim. Jadi beberapa negara tadi hadir, dan kita dalam dua hari ini akan melakukan diskusi untuk menyamakan sikap ke depan untuk dibawa ke negara.